Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya hari ini mau ajak jalan-jalan bapak dan ibu Emat ya, doain ya, semoga lancar. Terima kasih. Terima kasih kepada tim bedah rumah yang sudah membangun rumah Bapak Emat. Terima kasih bedah rumah yang telah membedah rumahnya Bapak Emat. Sehari-harinya juga serba kekurangan, untuk makan saja susah. Dia kerja gak menentu, kadang-kadang ngalaktor dan juga di proyek dan juga gak menimbal untuk upah. Terima kasih tim bedah rumah, terima kasih GTV. Kabar, salah ya? Bener. Lo ngambek. Wah, gak ditarik sih, ditarik dong. Pakai apa? Pak Rahmat gak pernah ada. Tambang, tambang. Mana aja sih? Mana aja sih? Biasa. Helm, mana helm? Oh, ini nih. Ini nih, helm. Oke. Gimana? Sekarang progres rumah gimana nih? Progresnya lumayan lancar. Walaupun ya udah musim hujan sih udah pasti ya, kendalanya ada aja. Pas mobilisasi, barang-barang banyak. Nah sekarang juga, kan buat antisipasi aku kirim furniture duluan. Oh betul, jadi supaya nggak basah ya. Satu, kalau rumah udah kelar, jadi kita nggak usah nungguin. Oh iya benar-benar. Ya udah Pak Rahmat, kalau gitu mungkin karena musim hujan, jadi memang banyak kendala-kendala yang memang di luar ya ekspektasi kita, tapi yang pasti semua progres insya Allah akan berjalan lancar. Pasti, ya pasti insya Allah kita maksimalkan juga ya, pasti. Yuk kita bantu-bantu yuk. Oh yang tadi ngodain ngapain? Kita lagi ngecat plafon. Kenapa? Berat? Bukan. Udah abisin aja dulu yang kiri dulu, nanti jumpa lagi. Udah kelihatan nggak? Jangan terlalu di atas kepala. Oh. Macet. Naik. Balik. Maaf. Eh, Oke. Dah. Terusin. Dah, terusin. Yolo. Pegel, masih pegel. Pegel Pak Rahmat. Ya, udah tak tidur deh. Ini udah selesai? Apa ada yang perlu dibantuin? Masih tunggu kaca. Oh, tunggu kaca. Masih minta saring, Cet. Terusin. Ini udah di kompon Pak Rahmat? Belum. Ini masih kompon depan dulu. Nah, ini boleh depan, bantu. Depan sini. Iyalah. Ini aku bantuin. Mana yang belum? Yang mana? Sini. Diaduk enggak? Susah. Sini dong. Nah, baru tarik. Coba lagi deh. Lagi deh. Aku nggak datang lupa lagi ya? Iya, habis papa kelamaan sih, nggak datang. Tarik. Tarik dulu. Udah kan? Ya udah, Pak Rahmat. Yang penting semuanya sekarang berjalan dengan lancar. Iya. Yeah. Tidak ada kendala yang aneh-aneh lagi, mudah-mudahan nanti sampai nanti malam selesai lebih cepat. Sekarang cuacanya mendung. Sekarang jam 4. Jadi ngecat belum. Jadi kira-kira berapa? Ya, paling melar dikit lah. Kasih apa? Keringanan dikit. Ya udah kalau gitu Pak Rahmat, ini pamit. Oke. Ya, kita akan kasih perpanjangan waktu seperti kayak di sepak bola. Oke?
2 kali 45 menit dan ada injury time. Injury time berapa menit? Sakarepe. Oh, sakarepe. Oke deh, sakarepe. Assalamualaikum, Akang. Semangat ya. Assalamualaikum. Salam. Mau yang mana sayang? Mau yang ini? Apa yang ini? Yang ini. Udah. Hilang apa? Makasih. Iya sayang. Wah ini sweaternya bagus nih pak. Nih mau bapak suka yang hitam atau yang warna abu? Oke yang ini ya mbak ya. Ini suka gak bu? Ini suka. Wah cantik. Udah ya, udah semua ya. Ini dikasih dulu ya, bantuan dulu ya. Yuk kasih deh. Yang bawah juga sama tas-tas sama boneka yang juga iya oh iya oke kenapa pak bapak kenapa kaget sih ini belanjanya ya. Mbak Ade, beneran Mbak Ade? Bukan, saya kasihnya hari ini. Enggak kok katanya, Mbak Ade bukan sih. Iya, bener kan Ade Herlina? Saya kasih di sini, nama saya Herlina Kartika Dewi. Oh, Herlina Kartika Dewi katanya? Eh, bukan. Apa, Pak? Kenapa Bapak Tri? Ini nggak bisa, Mbak. Ah, gagal saya jadi kasir nih. Belanja banyak, sama dede ya, sama ibu ya, sama bapak ya. Makasih ya, Neng. Ya. Lain kali jangan bikin saya kaget ya. Saya kaget tuh bapak. Kira-kira hantu ya, Pak. Jadi saya mengasih tau progres rumahnya ya, mungkin karena memang lagi musim hujan, agak sedikit terlambat, tapi semuanya masih dalam tahap yang oke, tadi saya berangkat itu 60%, berarti kalau saya sudah sampai di sini, tadi masih 3:30, sekarang 7:30, berarti sudah bertambah menjadi 73%. Kok namanya dikit doang, Kak? Maksudnya kan nungguin kering. Oh, gitu. Biasanya kan panas banget cepat kering, kan? Jadi agak lama tadi saya telepon. Ya udahlah kalau gitu ngomong-ngomong aja, mendingan kita makan. Lapar kan? Ayo, ibu.
Alhamdulillah makanannya udah jadi ya. Udah baca doa makan terus ya dari tadi. Gimana kalau kita baca lagi sekali lagi? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Baca. Amin. Baiklah, selamat makan semuanya. Neng, ini daging apa? Yang putih, yang digarpu ibu, itu daging ayam. Diolah, ya, tepung, terus digoreng. Kalau yang ini bu, yang ini, ya, ini daging sapi. Tapi dipotong tipis-tipis banget, jadi makannya enak. Oke sayang Neng, kalau nggak pakai nasi ya nggak. Nggak kenapa Bu? Nggak afdol gitu ya? Bisa ada nanya Bu, tapi nggak ada nasinya. Nggak apa-apa ya Bu, saya sekali makannya nggak pakai nasi. Iya Bu ya? Cobain Bu, yang penting enak kan Bu? Ya ayo Bu, makan Bu.